Jika kita hanya mendapatkan tasyahud dalam sholat Jumat, apakah kita langsung berniat sholat zuhur atau tetap berniat sholat Jumat? Nah, apabila kita mendapatkan sholat tasyahud pada hari apa, apa, apa duduk tasyahud pada hari Jumat dan kita tidak mendapatkan ruku, maka di saat kita menyempurnakan sholat kita maka kita menyempurnakan dengan sholat empat rakaat menyempurnakannya dengan melakukan sholat empat rakaat. Karena saat itu kita tidak lagi dikategorikan mendapatkan sholat Jumat. Batas akhir dari seseorang apakah dia mendapatkan sholat Jumat atau tidak adalah ruku di rokaat yang kedua. Maka jikalau ada orang yang datang masbuk terlambat pada waktu melaksanakan sholat Jumat dan dia masih bisa mendapatkan rukuknya imam pada rokaat yang kedua maka dia mendapatkan sholat jumat sehingga dengan demikian begitu imam salam maka setelah itu dia tinggal menambah satu rokaat lagi ya dia hanya menambah satu rokaat dan dia mendapatkan pahala sholat jumat namun apabila imam sudah iktidal atau sudah melakukan gerakan setelah itu maka setelah imam salam dia harus menambah ya salatnya dengan empat rakaat karena berarti dia tidak mendapatkan salat jumat dan tidak mendapatkan pula uh, rakaat pada uh, salat terakhirnya bersama dengan imam ya sehingga dikembalikan kepada sabda Nabi SAW man ruku faqad barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan rokaat maka apabila orang tadi masbuk pada hari Jumat dan dia hanya mendapatkan imam dalam keadaan tasyahud maka setelah imam selesai salam ya dia harus melakukan sholat empat rokaat dengan niat sholat duhur wallahu ta'ala